mohon yang ada di back untuk kedua tim duduk kembali biar kelihatan rapuh karena pertandingan babak kedua akan dimulai. Pergantian pemain dari Pelita Yuda nomor punggung 21 Abdullah ditarik keluar masuk nomor punggung 15 Firman. Pergantian pemain dari Pelita Yuda nomor punggung 12 Tantan ditarik keluar masuk 93 itu. Masih keblok sama yang di depan. Saudara-saudara.
Pergantian pemain dari PGC nomor punggung 11, Yusuf ditarik keluar masuk nomor punggung 18, Rian. Thank you.
Sama temannya tolong dibantu dulu. Tolong dibantu dulu. Cuma timnya saja yang masuk ke lapangan. Tony, gue siap pangku, loh.
Pergantian pemain dari PGC nomor 16 ditarik keluar Ismail, masuk nomor punggung 19 Zudi. Pemain dari PGC nomor punggung 9 ditarik keluar masuk nomor punggung 7. Kakak
pergantian pemain dari Pelita Yuda nomor punggung 8 Jajang ditarik keluar masuk nomor punggung 17 Ridwan. Pergantian pemain dari Pelita Yuda nomor punggung 10 OP ditarik keluar masuk nomor punggung 6 ZZ. Masih nomor punggung 14 Randy. Ah,
di antara Hanita juga dengan PBC. Gimana dimenangkan oleh Belinda Muda. Setelah ini 2-0. Lalu kita kami persilakan kedua tim berada di tengah lapangan saling berjabatan tangan. Kembali silang di mana PGC ke bandnya Pelita Yuda dan Pelita Yuda ke bandnya PGC. Terima kasih kepada seluruh penonton pendukung dari tim kesayangannya sehingga pertandingan ini cukup lancar, tertib dan tidak ada satu apapun yang tidak kita kendaki. Saya selaku kami selaku pelaksana pertandingan mengucapkan dan apresiasi sepenuhnya kepada para penonton, pemain, ofisial dan seluruh jajaran keamanan yang telah memberikan support atas terlaksananya pelaksanaan Liga Sepak Bola Purwakarta di 7 tahun 2019. Untuk itu kepada para juara dan tim Big Play agar siap-siap untuk dipanggil ke podium dalam penyerahan trofi dan hadiah pembinaan dari ASKAP PSSI Purwakarta. Untuk itu kami mohon kepada seluruh para juara untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Dan untuk itu kepada para anggota grup PSSI Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh secara simbolis akan menerima sertifikasi keanggotaan ASKAP PSSI Purwakarta untuk manajer Tarigu United, kemudian Gelora Putra, kemudian Putra Benteng, silakan untuk tim-tim yang akan secara simbolis untuk menerima sertifikasi keanggotaan ASKAP. Latih dan Klimas agar siap-siap untuk menerima trofi dari ASKAP dan hadiah pembinaan. Terima kasih. Yang terhormat Ketua KONI Bapak Muhammad Husni MPD, yang terhormat Kabid Pora Bapak Dr. Iwan Kartiawan MM, yang terhormat Wakapolres Konpol Ijang Saferi SPD SH, dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh penonton atau hadirin jalan antara semi final membacakan susunan acara yang akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan laporan, sambutan-sambutan, kemudian pemberian secara simbolis sertifikat keanggotaan ASKAP PSSI Kabupaten Purwakarta, kemudian acara ini yaitu penyerahan piala kepada tim juara, kemudian sesi foto dan diakhiri oleh penutupan. Ya, kami panggil untuk para juara dari tim Portray supaya masuk ke arena pertandingan. Untuk tim Portray yang diwakili oleh Putra Mandiri FC, kemudian untuk juara keempat yang diwakili oleh Timnas FC dari Kecamatan Tasalaan, kemudian untuk juara ketiga dari Pelatih FC dari Kecamatan Babakan Cikau, untuk juara kedua
dari Putra dari Cigania, Kecamatan Jatiluhur, dan untuk juara pertama dari Pelita Yuda yang diwakili dari Kecamatan Purwakarta. Silakan untuk para juara agar menghampiri dan mendekati lapangan pertandingan untuk menerima hadiah dan trofi dari Asosiasi PSSI Kabupaten Purwakarta. Kami panggil sekali lagi untuk para juara dari Putra Mandiri sebagai tim terbaik, kemudian Dimas, kemudian kemudian Putra Cigania dan Pelita Yuda, agar segera untuk menghadiri atau datang ke lapangan pertandingan. Untuk para juara, untuk segera datang ke lapangan pertandingan. Untuk para juara, untuk juara pertama mohon agar tetap di stadion, di lapangan, di samping lapangan. Untuk Putra Cigania agar ada di samping kiri dari pada lapangan pertandingan. Untuk Dimas dan Blatik mohon untuk segera merapat ke arena pertandingan. Boleh, saya tadi akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua, mari kita buka acara dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya,